Assalamualaikum dan selamat datang lagi di YouTube channel ini bersama aku, Sahlan. Ya, so, apa kabar semua teman-teman dari Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, siapapun kalian yang menonton video ini, Sahlan harap hal keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sebagai kalian sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. Sebelumnya aku ucapkan kepada kalian semuanya sudah menonton dan mengklik video-video aku dan mensupport aku sejauh ini. So guys, jadi ini adalah salah satu permintaan teman kita yang ada di negara Malaysia daripada ini. Ya, jadi dia meminta aku react dari salah satu penampilan Eri Jarki. Jadi sesuai dengan judul yang di bawah. Jadi aku tidak akan menerangkannya untuk kedua kalinya, guys. So jadi yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk mari kita tonton videonya. Let's go. Ya, oke, jadi kita sudah di video. Jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. So jadi nanti kalau video Sahlan kurang terang, ya harap dimaklumi karena kita ngerekordnya di malam hari ini, sudah sekitar jam 10 malam. So jadi langsung aja seperti biasa, kita hitung mundur 3 2 1 mulai. Boom. Hai, saya Syamil. Hai, saya Erni Zakri. Syamil dan Erni Zakri takkan terlerai. Keren. Oke, teman-teman, jadi tunggu sebentar. Wow, gila ya suara Eri Jarki dan Samuelnya. Itu suaranya tuh loh, padu banget ya. Karena ini kan salah satu studio yang bisa dikatakan masih gimana ya? Lip gitu ya, lip tanpa ada editing ini, lip secara langsung gitu. Itu suaranya itu masih padu aja gitu loh. Salah satu yang membuat aku terkagum-kagum kepada Eri Jarki ini, yang suka dengan karya-karya dia, dia adalah seorang talenta yang mempunyai bakat yang ya begitu kuat gitu ya. Karena Sahlan ketahui bahwasanya banyak hater-hater atau orang-orang yang tidak suka ataupun orang-orang yang ingin menjatuhkan Eri Jarki, tapi Eri Jarki ini tetap ya semangat dan berusaha sebaik mungkin. Tapi alhamdulillah ya, jadi Eri Jarki sekarang ini sudah mempunyai nama di negara Malaysia, bahkan di beberapa negara lainnya gitu loh. Mungkin di Indonesia ya sudah ya tidak banyak, tapi sedikit sudah banyak yang mengetahui bahwasanya karya-karya Eri Jarki ini seperti apa, dan talentanya Eri Jarki seperti apa, dan karya-karya Eri Jarki itu seperti apa gitu. Ya walaupun nggak banyak, tapi sedikit orang-orang Indonesia sudah tahu Eri Jarki ini siapa gitu loh. Yuk langsung lagi kita tonton. Oh,
Keren coy. Ya oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video reaction kita. Itu durasinya sekitar 4 menit sekian detik. So jadi menurut aku suara mereka berdua padu banget cuy, serius. Jadi ini adalah salah satu lagu yang menurut aku keren banget. Karena di saat live aja, di studio live gitu ya kan, secara langsung Ernie Jerky dan Bang Samuel juga mampu membawakan secara baik gitu. So jadi ya mudah-mudahan lagu ini dan Ernie Jerky bisa membawakan ke AJL itu selanjutnya gitu ya. Ya oke teman-teman, jadi salah rasa cukup sampai di sini video ini, lebih dan kurang salah minta maaf. So bagi teman-teman yang mau komentar secara detail, silahkan komentar di bawah, nanti komentar akan kita pin. Jadi penonton-penonton dari Indonesia juga bisa mengetahui bahwasanya Ernie Jerky itu bertalenta seperti apa di negara Malaysia gitu. Saya salam untuk mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next video. Bye bye.